Jokowi ngaku rasakan betul senangnya rakyat bisa pegang 300 ribu pas lebaran. Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya agar mempercepat bantuan sosial bagi masyarakat. Sejumlah bantuan harus disalurkan kepada rakyat sebelum lebaran. Perintah ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Selasa 5 April. Ia berpesan agar rakyat harus segera mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, BSU, dan lain sebagainya. Bukan tanpa alasan, Jokowi mengingatkan sebentar lagi banyak masyarakat akan mudik. Karena itu, bantuan yang disalurkan tentu akan sangat membantu masyarakat di tengah lonjakan harga bahan pokok. Jokowi mengatakan mungkin bagi para menteri uang bantuan itu tidak bisa dirasakan. Namun Jokowi mengaku ikut merasakan senangnya rakyat jika bisa memegang uang 300 ribu saat lebaran. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menegur para menterinya yang dinilai tidak komunikatif kepada rakyat dalam menerapkan sejumlah kebijakan. Ia mengingatkan pentingnya memiliki sense of crisis dan empati. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kebijakan apapun harus dijelaskan dengan baik kepada rakyat. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak goreng sampai BBM.